Aliran trafik perlahan direkodkan di beberapa lebuh raya utama setakat jam 12:30 hari ini susulan orang ramai mula kembali ke ibu kota selepas cuti Aidilfitri. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM berkata, aliran trafik tinggi di laluan utara selatan E1 dari arah utara menghala ke ibu kota iaitu dari Gua Tempurung ke Gopeng dan Slim River ke Sungai. Dari arah selatan, aliran trafik perlahan direkodkan dari Senawang ke Seremban, Yongpeng ke Pago, Macap ke Air Hitam, Senak ke Simpang Renggam, Kulai ke Sedenak dan Senai ke Kulai. Pada jam 12:32 tengah hari, aliran trafik perlahan di lebuh raya utara selatan hubungan Tengah Ilit, arah selatan dari Bandar Serenia ke Nilai Utara. Bagi lebuh raya KL Karak KLK pula, trafik perlahan arah timur iaitu dari Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 ke Plaza Tol Gombak. Aliran trafik perlahan juga direkodkan di laluan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 arah utara dari Telemong ke Plaza Tol Terengganu.